Okay. Aku udah mulai pas dari 2 hari yang lalu, dua hari yang lalu dari kemarin itu dimulai dari hari Selasa karena hari Seninnya itu kan PGRI, jadi sekolah cuma buat upacara doang. Dan pasnya dimulai kemarin hari Selasa, terus akan berlangsung sampai Kamis depan. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 8 hari. Terus kalau di sekolahku sistemnya itu satu hari dua mata pelajaran. Dan aku sedikit telat buat filming ini karena kan seharusnya hari Selasa kemarin. Tapi aku mulainya hari Rabu, jadi udah jalan dua hari, empat mata pelajaran. Dan hari Selasa itu aku jadwalnya bahasa Indo kan sama kimia. Hari Rabu hari ini itu PKN sama matematika wajib. And tomorrow hari Kamis jadwal pelajarannya itu adalah agama dan sejarah. Guess what? Aku gak punya buku LKS atau latihan soal untuk jawab soal-soal sejarah. Ya, bukunya kan satu berdua. Tapi temen aku yang bawa, dan aku gak tahu soalnya kayak gimana. Aku cuma punya buku paket, cuy. Terus aku baru nyadar dong tadi. Oke, okay. It's okay. I'm gonna try my best to find a lot of kayak soal-soal latihan. Oke, okay, let's go. I'm so in love with you. You just hug me and give me warmth. It could took away my pain and you let me feel so safe and peacefully calm. Dark run away, season. Tomorrow is day 4. So, jadi hari ini ulangannya itu adalah agama sama sejarah, dan besok bahasa Inggris sama PKWU. Untuk bahasa Inggris, aku bakal jawab semua pertanyaan yang ada di sini, latihan-latihan soal. Untuk PKWU juga, ini udah jam 8:30 by the way, karena aku baru datang habis nonton. Pokoknya di hari ini aku nonton Frozen 2. It was great. Oh, selain nonton, tadi aku juga sempet ke Gramedia. Terus, I bought this book. Okay, let's start.
Hello everyone. Jadi hari ini adalah hari Minggu dan besok jadwal UASnya adalah seni budaya sama biologi. Nah, sekarang aku mau review lagi pelajaran biologinya karena materi biologi di semester 1 padat banget. Sementara besok ulangannya itu ada 5 bab dan ada esainya. Oh my god. Okay. Dan sekarang aku mau review lagi soal-soal yang ada di buku ini. Ini di sela-sela break dan aku suka banget bacain komen kalian semua. You guys are so sweet. Okay, sekarang udah jam 10 dan sekarang aku lagi jawab soal-soal yang ada di sini. Ini adalah pelajaran seni budaya. Dan setelah aku jawab, ternyata soalnya tuh mirip kayak soal kelas 11 gitu loh. Jadi gak terlalu banyak ada hal-hal baru. Jadi kemarin aku gak sempat nge-vlog guys, I'm so sorry about that. Karena beberapa alasan dan aku gak sempat buat nge-vlog karena aku capek banget. Kemarin hari Senin aku dapet pelajaran seni budaya sama biologi. Tadi pagi aku dapet penjas sama matematika minat. Terus untuk besok hari Rabu jadwal yang bakal aku dapetin itu adalah bahasa daerah sama fisika. Nice combination. Dua mata pelajaran dalam sehari bagus juga sih karena cepet kelar gitu kan. Okay, I'm not going to show you about the whole process when I'm studying. I will see you guys tomorrow. Akhirnya penilaian akhir semester di sekolahku udah selesai untuk semester 1. Kayak kalian nyadar gak sih kalau di bulan Desember ini liburnya itu pas di tahun baru? Emang ya momennya pas banget gitu di tahun baru. Dan men, kalau mau kemana-mana tuh jalan-jalan bakal macet parah sih, karena kan Natal, tahun baru, banyak yang libur. Aku pernah bilang gak ya kalau aku tuh salah jurusan? Jadi oke, mungkin aku bakal cerita dikit nih. Nah, waktu penjurusan kelas 10 kan sekolah aku ngadain tes buat penempatan kelas. Nah, sebelum itu tuh kita dikasih kertas, kamu mau masuk jurusan apa? Kita dikasih dua pilihan. Maksudnya kita berhak buat milih dua. Jadi di urutan pertama aku naruh IPA, dan goblok banget aku naruh IPA, cuy. Terus yang kedua aku nyari bahasa. Aku dapat IPA dan aku kaget aku dapat MIPA 1. Aku pasrah. Aku jalanin semuanya dulu. Ya ini karena pilihan kamu, jadi ya kamu harus jalanin ini. Jadi kalian jangan sampai salah jurusan. Even banyak siswa di Indonesia yang salah jurusan. I feel them, I can relate them. Yeah, aku ngerasain itu sekarang. I think that's all for the video. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. And I will see you guys in my next video. Bye.